Siapa sajakah perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD yang berhasil meraih Top Digital PR Award 2021? Berikut videonya. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1901, PT Pegadaian Persero menjadi perusahaan milik negara yang dikembangkan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Pegadaian menjadi salah satu BUMN di sektor keuangan yang bergerak pada tiga lini bisnis, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Seiring berjalannya waktu, Pegadaian semakin berkembang dan dipercaya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN/BUMD, PT Pegadaian Persero. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Basuki Tri Andayani, Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, mohon izin sebelumnya Bapak, rupanya kami tidak dapat mendengar suara Bapak. Mohon izin untuk diperiksa kembali koneksinya. Baik. Baik, terima kasih Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kembali mendapatkan apresiasi dari Infobrain suarapemerintah.go.id berupa anugerah Top Digital Award 2021. Kami atas nama PT Pegadaian Persero mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas penghargaan ini. Tentu penghargaan ini akan sangat memberikan semangat kepada kami beserta tim komunikasi di PT Pegadaian Persero untuk terus mengembangkan komunikasi digital sebagai platform komunikasi yang menjadi backbone dari komunikasi perusahaan. Kami menyadari bahwa meskipun PT Pegadaian Persero ini mayoritas nasabahnya adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga mau tidak mau maka PT Pegadaian Persero terus konsisten dengan transformasi digital yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih kepada Trust & Co dan suarapemerintah.co.id. Mudah-mudahan penghargaan ini semakin memberikan semangat kepada kami semuanya untuk melakukan komunikasi digital yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya ucapkan selamat buat PT Pegadaian Persero yang telah meraih penghargaan Top Digital Public Relations Award pada tahun ini, tahun 2021. Juga saya ucapkan terima kasih buat Pak Basuki Tri Andayani, Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero yang telah menerima penghargaan ini. Kita tahu bahwa Pegadaian sangat adaptif terhadap perubahan digital. Tadi saat preskon menyampaikan bahwa Pegadaian Digital sudah di-download 2,7 juta. Saya kira angka yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Saya berharap penghargaan ini semakin memicu dan juga semakin meningkatkan komunikasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero terhadap shareholder maupun stakeholder dari PT Pegadaian Persero. Mudah-mudahan penghargaan ini juga sebagai hadiah spesial di ulang tahun Pegadaian yang ke-120. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Pegadaian semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Ya baik Bapak, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Dan saya akan menghitung ya Bapak ya. Dari 3, 2, 1. Terima kasih.